piknik lor, pokoknya mantap. Oke, alam piknik lor. Masih di lereng Gunung Lawu, yaitu di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saya sekarang berada di depan Pasar Tawangmangu maupun depan Terminal Pasar Tawangmangu untuk memberikan informasi mengenai hotel, villa, penginapan maupun pondok wisata yang berada di Tawangmangu. Mungkin bagi kalian yang menginginkan informasi tentang penginapan, silahkan ikuti video ini sampai selesai biar sedulur mempunyai referensi. Yang pertama, simpang 3 ini kalau belok ke kiri, ini menuju ke River Hill maupun Hotel Nava. Ini dua tempat merupakan hotel yang sangat berkelas, hotel yang paling baik di Tawangmangu. Silahkan menuju ke River Hill maupun Hotel Nava, sekaligus juga sebagai pintu masuk menuju ke Grojogan Sewu, pintu yang kedua. Bagi yang menginginkan makanan, silahkan melihat di sebelah kanan ada sate kambing Pak Pur. Ini cukup murah meriah yang berada di wilayah Nano Tawangmangu. Di sebelah kiri ada Hotel Garuda, kemudian simpang 3 kalau ke arah kanan menuju ke Sewu Kembang Ngelurah. Sewu Kembang Ngelurah pusatnya bunga terbanyak di Jawa Tengah. Di sebelah kanan ada Hotel Bintang, dan yang di sebelah kiri adalah Hotel Grand Bintang. Ini hotel kelas menengah lor ini lor. Kemudian di sebelah kanan ini ada penginapan Formosa, penginapan Pak Bambang, Villa Sakinah, penginapan Fajar Indah, Batilia Inn, Villa Selo, Villa Pandawa, dan penginapan Rovinia yang berada di sebelah kanan ini loh. Silahkan pilih sendiri. Ini berada di wilayah Banjarsari. Kemudian di sebelah kanan ini ada rest area MQ. Jadi kalau sebelah kanan ini mayoritas villa, tapi kalau yang di sebelah kiri ini daerah Beji, mayoritas adalah penginapan ataupun pondok wisata. Jadi setiap gang-gang ini sudah tempat untuk penginapan semua lur. Silakan pilih sendiri. Kita telusuri dahulu sekarang di daerah Beji. Di depan ada simpang 3. Kalau situ melihat ada pohon beringin yang cukup besar, nanti silahkan belok ke arah kiri. Ini di daerah Beji, kawasan pondok wisata Beji, Grojogan Sewu, Tawangmangu. Kita belok ke arah utara ya lor ya, belok kiri. Pokoknya lihat pohon beringin besar itu lor. Di lokasi ini, untuk yang di sebelah kiri, ini ada pondok wisata Kartini, Anita, Trimulyo, Tirta Amarta, Barokah, Miranda, dan Ramasinta. Kemudian yang di sebelah kanan ada penginapan Lumayan, Wahyu Utama, Maya Sari, Tritunggal, Novita Sari, dan Wahyu Sari. Wah, silakan pilih sendiri lor. Tempatnya ini rumah penduduk yang disewakan untuk penginapan gitu loh. Jadi seperti rumah sendiri itu loh ya. Wah. Jadi ini juga penginapan yang sangat murah meriah. Ini sebelah kanan penginapan Tritunggal. Kemudian itu tadi Wahyu Sari ya. Di depan ini kalau ke kiri kurang lebih 50 meter itu menuju ke Grojogan Sewu. Nah itu parkiran Grojogan Sewu. Kita berjalan ke arah timur.
Yang di sebelah kiri ini ada Villa Indrasari, dan yang di sebelah kanan adalah penginapan Wahyu Sari. Nih di pojokan ini loh. Di depan kalau simpang 3 ke kiri itu arah menuju ke parkiran Balai Kambang. Tapi kita tidak bisa masuk ke situ, kita ambil yang lurus saja. Kalau ke arah selatan ini, di sebelah kanan ada Hotel Mandauling, Santoso Mulyo, Hotel Indah Peles, Surya Kencana, dan Ngesti Rahayu. Nah, ini Villa Lestari. Ini sebelah kanan ini masuk gang yo, Villa Hotel Penginapan lor. Silakan masuk lor. Bisa pilih sendiri. Sebelah kanan ini adalah Indah Peles. Kita masih di daerah Beji. Terus kita ke selatan menyeberang jalan. Ini jalan raya. Kita masuk ke selatan ke daerah Banjarsari. Ada Pondok Wisata Ardi, Pondok Wisata Tiara, Andri Homestay, Hotel Pringgondani, Red Door Nia, Grojogan Sewu. Kemudian ada Tiara, ada penginapan Artika Homestay, dan Sari Mulyo. Nih di sebelah kanan ada Pondok Wisata Ardi. Yang di sebelah kiri adalah Hotel Pringgondani. Ini masuk gang-gang perkampungan ya lor ya. Wah, jantung kayak lor. Di selatan itu adalah objek wisata Sewu Kembang, yang merupakan penjual kembang terbesar di Jawa Tengah. Dan ini juga sekaligus jalur wisata Jeep Adventure. Dengan harga yang tidak terlalu mahal lor, jadi cukup ramah di kantong. Di depan simpang jalan besar lagi, jadi kalau lurus terus merupakan parkir Taman Balai Kambang maupun pintu masuk Taman Balai Kambang. Yang kedua di pojok sebelah kiri adalah Hotel Indah Peles, kemudian di sebelah kiri ini adalah pusat belanja oleh-oleh Javanir, kemudian di sebelah kanan ada Hotel Komajaya Komaratih dan Pondok Mutiara. Di sebelah kiri ini adalah Taman Wisata Balai Kambang, dan kalau kita belok ke arah kiri ini kita menuju ke Wakade Boutique Hotel, kemudian ada Wisma Angga dan Hotel Pondok Sari. Kemudian di sebelah kanan ini ada Hotel Milor, Hotel Muncul Sari. Kemudian ada gang belok ke arah kiri, ini menuju ke Villa Bonita, Villa Mona Lisa, Villa Wahyu Kinasih, Villa Hoki, Villa Bilkis, Pondok Asri, dan Villa Budi Luhur. Gak ada di sebelah kiri jalan lor. Kemudian di sebelah kiri ini ada Hotel Pondok Asri. Ini cukup lumayan rame. Kemudian kalau menginginkan makanan yang khas Tawangmangu, makanan yang legend di Tawangmangu, silakan
menuju ke yang bagian sebelah kiri ini adalah rumah makan Sop Buntut dan Pecel Bu Uki. Kemudian di sebelah timurnya ada Villa Ayem Tentrem dan Villa Berlian. Sop Buntut Bu Uki lor, mantep banget lor. Ini paling enak sendiri di Tawangmangu. Dan tujuan akhir kita untuk villa, hotel, penginapan maupun pondok wisata, kita akan masuk ke Bukit Sekipan. Di depan ini sebelum simpang 3 kita belok ke arah kanan. Jadi sebelum memasuki perpindahan jalur lama maupun baru, kita belok ke arah kanan. Di sini ada Villa Mutiara, Hotel Rumah Nenek, kemudian Villa Semesta, Villa Bunda Novi, Villa Batu Marta, Villa Kayu, dan Villa Budi Luhur, Villa Bonita, dan Villa Neapolitan. Itulah tadi sekilas mengenai informasi hotel, villa, penginapan, pondok wisata yang berada di Tawangmangu, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan saudara hubungi sendiri melalui searching di Google. Terima kasih. Piknik yuk. Oke. Thank you.